Papi. Sini. Mami mau ngomong sama Papi. Papi juga mau ngomong sama Mami. Masalahnya apa? Masalah permen. Permen yang Mami kasih itu sekarang jadi trending topic. Semua sosmed ngomongin permen kita. Bagus dong. Berarti penumpang Papi suka dikasih permen. Suka banget. Malah ada yang minta coklat, susu, kue. Emangnya aku warung? Keren. Sini. Kalau gitu, sekarang Mami mau ngomong sama Papi. Sini dong. Mami mau ngomong apa? Pi, Papi sadar nggak kalau Mami kasih kode ke Papi? Kode apa? Ya ampun. Jadi Papi tuh nggak peka ya selama ini? Mami udah tempel-tempelin gambar rumah, terus Mami kasih brosur rumah ke Papi. Semua itu ada artinya, Papi. Oh, artinya Mami ingin menunjukkan brosur rumah. Mami mau kita punya rumah. Oke, Jack. Iya, Mas. Mas, ke Jalan Cempaka ya? Oh, iya. Dengan Mas Ali? Iya, benar. Ya. Oke. Ya. Silakan, Mas, helmnya. Ya, makasih, Mas. Iya. Butuh masker? Nggak usah. Oh, iya. Oh, alah. Itu, toh. Tenang. Papi sudah siapkan. Beneran, Pi? Nyiapin rumah baru buat kita? Papi sudah siapkan brosur rumah buat Mami. Papi itu gimana sih? Kok Dejo ngomong serius tuh susah banget. Sebel deh aku. Gini aja deh. Kan kita kemarin nggak jadi beli AC. Gimana kalau uangnya buat beli rumah aja? Masuk kita ngontrak terus sih, Pi. Ya. Emang ada rumah seharga AC? Papi mau beli. Papi, ya ampun, tolong dong, ngertiin. Mami ini lagi ngomong. Kok Papi gitu sih? Papi kenapa? Sakit perut, mules. Mas penakut nggak? Ya enggak lah, Mas. Tampang saya kan sangar, masa saya penakut. Bagus deh kalau gitu. Emang kenapa, Mas? Soalnya saya pengen arahin lewat kuburan. Hah? Kuburan? Kenapa harus lewat kuburan, Mas? Soalnya lama, Mas, kalau lewat jalan biasa. Di portal semua. Gitu ya? Gimana? Berani nggak? Berani, Mas. Mas kasih tahu aja lewat mana. Ntar kita lewat kuburan. Nggak apa-apa. Bismillah. Astaga, kenapa, Mas? Ya. Loh. Mogok lagi. Waduh, mogok kenapa, Mas? Astagfirullahaladzim, tempatnya. Iya, udah mau. Cek dulu deh. Permisi. Iya, bentar, Mas. Saya cek dulu, Mas, ya. Aduh, udah malam juga lagi. Ya ampun, apanya masih rusak? Perasaan akinya juga baru ganti. Perjalanan kita masih. Ya! Ih, si bapak. Bikin kaget aja, hampir jantung saya copot tadi. Iya nih bapak, kagetin aja. Pak. Bapak emang warga sini ya? Kayaknya lagi sesak kambing, Mas. Oh, bisa jadi. Dari tadi dia nanya. Ini dikit lagi. Bentar ya. Sabar ya. Enggak apa-apa ya. Oh. Iya, Pak. Saya coba ya, Pak ya.
Alhamdulillah, nyala juga motor saya. Terima kasih banyak ya, Pak. Pak. Buat beli rokok, Pak. Buat ngopi. Nggak apa-apa, Pak. Pak. Ih, si Bapak. Pak, makasih ya, Pak, ya. Banyak si Bapak jago betulin motornya, ih. Makasih ya, Pak.